بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, saya punya kakak, dia janda, badannya sehat walafiat. Dia tidak mau kerja, hanya mengharapkan sumbangan dari saudaranya. Alasannya tidak mau kerja karena fokus ibadah dan menuntut ilmu agama. Bagaimana menurut hukum Islam atau sunnahnya, Ustaz? Barakallahu fi. Baik, berkaitan dengan janda, ya, kalau kondisinya memang membutuhkan bantuan, kita bantu. Tapi kalau kondisinya sehat umpamanya, kita kasih arahan. Paling tidak kita carikan lelaki yang bisa menikahi dia umpamanya. Itu termasuk kebaikan dari seorang adik kepada kakak. Kalau umpamanya dia Ustaz maunya ngaji belajar, ya sudah. Antum kalau punya rezeki bagi, antum katakan, kak, anak kalau punya rezeki anak bagi. Anak akan bagi, mudah-mudahan anak dapat pahala anti ngaji, anti ibadah, anti akan dapatkan pahala. Dan seorang yang memberikan kepada saudaranya lebih mulia daripada dia bagi ke orang lain. Tapi tetap seorang yang berusaha, jangan berpangku tangan kepada orang lain, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau harus bekerja, bekerjalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Vamos, Rodolfo.